Lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Banyak vitamin agar tubuh sehat, badan jadi
gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Kayaknya bakalan banyak ikan nih. Coba saja kalau bisa. Terima ini, Sumo. Tidak. Aku masuk kembali. Yeay, Sumo kalah. Yeay. Masuk. Bolanya masuk deh. Capek juga ya. Aduh, perut mandi bunyi-bunyi nih. Lapar. Itu ada bisa matang. Enak. Benar-benar ajaib. Pisang ajaib. Mondi akan bagi-bagian pisang ini ke teman-teman daripada busuk di sini. Capek banget nih. Udah lama nunggu gak dapet-dapet ikan deh. Pisang ajaib. Pisang ajaib. Wah, pasti Kuma bakalan dapet ikan banyak kalau makan pisang ajaib. Pisang ajaib. Pisang ajaib. Siapa yang mau? Mau Mondi. Mau berapa? Satu aja. Tapi Kuma tidak punya uang. Tenang, gratis kok. Tanpa dipungut biaya. Terima kasih ya Mondi. Iya, sama-sama. Pisang ajaib. Pisang ajaib. Siapa yang mau? Tidak goyang-goyang ya kayaknya. Ini goyang. Banyak ikan nih. Benar-benar ajaib pisangnya. Iya. Satu-satu. Aku gara-gara pisang ajaib nih. Dapat lagi. Gimana dikit? Betul sekali. Pisang ajaib, pisang ajaib.
Siapa yang mau? Kalau semua makan pisang ajaib ini, pasti kita tidak akan masukkan bolanya ke gawang sumu. Pisang ajaib, siapa yang mau? Mau, Mondi. Berapa? Harganya berapa, Mondi? Tenang, kalau pisang ini sih gratis, tis. Terima kasih, Mondi. Nyum. Iya, sama-sama. Tidak akan semua biarin Kit memasukkan ke gawang. Tidak, terima kasih ya. Kalau begitu, Mondi mau pergi dulu ya. Pisang ajaib. Ada yang mau? Pisang ajaib. Ayo, sekarang akan semua buktikan kalau Kit tidak akan bisa memasukkan bola lagi ke gawang semua. Oke, kita akan coba. Coba kalau bisa. Akan semua tangkap. Tidak masuk. Akhirnya. Uri. Bolanya masih tidak masuk. Karena pisang ajaib itu, Kit tidak bisa masukin bola ke gawangnya semua. Akhirnya semua bisa menangkap. Tidak ada yang bisa menangkap bola yang Kit senang. Pasti ini semua karena... Pisang ajaib. Siapa yang mau? Mondi. Ya, kenapa Kit? Kit mau dong pisang ajaibnya. Oh, mau. Tadi di lapangan tidak mau. Iya, tadi di lapangan. Sekarang kan di rumah. Mau berapa? 1 dong, Mondi. Ini. Terima kasih ya. Pisang ajaib. Tidur sebentar deh. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Belajar, ayo belajar.
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Kids, bangun. Ya kak. Kids, Kak Holly berangkat duluan ya. Kak Holly piket hari ini. Oh iya kak. Harus cepat-cepat nih, bisa-bisa terlambat. Harus cepat-cepat nih, jangan sampai terlambat. Kemarin Kids makan pisang ajaib dari Mondi karena ada pisang ajaib. Itu gak bisa kerjain PR lagi. Pasti PR-nya sudah selesai. Ayo masuk kelas, nanti telat loh. Pisang ajaib Mondi. Iya, benar. Katanya ajaib. Tidak bisa kerjain PR. Iya, benar. Udah semua aja jadi jelek deh. Iya nih. Ayo kita cari Mondi. Yes, gampang. Tapi, gimana ya? Coba-coba kita ke arah sana dulu aja. Pisang ajaib, siapa yang mau? Itu dia Mondi. Ayo teman-teman, pisangnya tinggal satu nih, siapa yang mau? Cuma mau. Cuma. Ups, lupa. Nih, tidak apa-apa semua. Tidak usah, ini pisangnya, mau Kids buang. Loh, mau dibuang? Soalnya pisangnya tidak ajaib. Iya benar, kasih pisangnya Mondi. Tidak mau, Mondi tidak mau kasih kalau pisangnya mau dibuang. Eh Mondi, jangan kabur. Teman-teman, ayo kita kejar Mondi. Ayo. Aku jadi tinggal. Akhirnya, Mondi di atas pohon juga. Semoga mereka tidak ada yang lihat. Di mana Mondi? Pasti di sekitar sini, Kids. Aha, biasanya Mondi suka di atas pohon. Jangan-jangan Mondi, ini dia Mondi. Tidak
nggak mau. Sini pisangnya, Kids buang. Kenapa dibuang? Mondi bilang pisangnya ajaib, tapi tidak bisa kerjain PR, Kids. Iya, benar. PR kami juga. Ya, tidak bisa dong, teman-teman. Mondi saja kerjain sendiri. Pisang ini ajaib karena buat Mondi yang tadinya lapar, jadi kenyang. Iya juga ya. Masa mengandalkan buah untuk kerjain PR kalian? Mana bisa? Iya benar. Kalau kita berani untuk mengerjakan sesuatu sendiri dan tidak mengandalkan yang lain, itu baru ajaib. Iya betul. Jadi malu. Nah teman-teman, kalau kalian pengen nilainya bagus, jangan mengandalkan keajaiban. Belajar yang rajin dan kerjakan PR sendiri ya. Nah, begitu saja pesan dari Rabi. Salam hebat, heboh, keren. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Wilson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly. Tim Prianti. Wilson Siana Christine Yasi. Sutradara. Wadi. Produser. Om Jarod dan Kak Puji. Executive Producer. Om Tanu dan Om Jarod. Akan berhasil.